Ada pemasaran selain iklan, pemasaran apa lagi? Tanyakan kepada jawab bos nanti. Apa? Dek, apa dek? Selain pemasaran iklan, ada pemasaran apa lagi? Kalau pemasaran iklan tadi menjual spasi di halaman supaya orangnya pasang produknya di sini dan membayar. Ada satu lagi pemasaran, satu lagi. Pemasaran apa, Dek? Penting ini. Ini barangnya apa namanya? Nah, ini namanya apa? Nah, ini dibagi gratis atau dijual? Ya. Siapa yang menjual? Iya. Jadi sudah terjawab? Yang memasarkan? Ke orang. Namanya? Yang paling bawah? Yang di lapangan? Lo? Lo? Lodeh, loper deh. Siapa yang langganan majalah sekarang? Siapa yang langganan koran? Nggak ada. Siapa yang langganan HP berita? Iya. Selamat tinggal koran dan majalah. Aku tidak mengenalmu, ya kan? Dulu ini setiap hari. Ada loper yang membawa koran dan majalah naik sepeda. Ini dimasukkan rumah, dilempar. Terus adik yang mempunyai langganan itu yang berlangganan mengambil langsung dibaca. Ini membayar. Namanya uang langganan majalah dan koran. Sekarang adik-adik pakai HP. Bu, ternyata adik-adik tidak mengenal loper koran. Dan tidak mengenal majalah dan koran. Jadi sepanjang saya cerita banyak ini, ternyata adik-adik tidak mengenal itu majalah kesimpulannya. Dan koran. Ya? Pakai HP. Jadi medianya adalah HP. Sekarang pertanyaannya di media itu HP yang dibuka HP apa? Ya? Situs apa? Ya, terus? Telegram, terus? Terus? Nah, terus? Yes, you are right. Apa lagi? YouTube. Terus yang setiap hari ada lagi? Yang kecil, yang kotak-kotak gambar-gambar itu? In? Insta? Nah,
Terus yang biru yang warna huruf F itu namanya Facebook. Bu, lapor saya. Ternyata adik-adik lebih mengenal program-program atau situs yang media sosial, bukan yang media pers umum.